ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah ada doa dari riwayat yang sahih untuk memudahkan kita memahami dan menghafalkan Al-Quran, Ustaz? Di dalam apa namanya doa khusus dalam hal tersebut saya nggak hafal ya, ada doa khusus untuk itu. Hanya saja seorang itu sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai orang yang belajar, dia minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dia minta untuk dipahamkan, ya seperti doa Nabi kepada apa namanya Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkan ta'wil kepadanya. Dia boleh berdoa, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya. Atau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada masalah yang menghimpit beliau, dia sulit memahaminya, beliau banyak beristighfar. Dan beliau berkata, Allahumma mu'allima Ibrahim wa Sulaiman 'allimni. Ya Allah, yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, ajarilah saya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.